3 mega proyek pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan diresmikan akhir Agustus nanti atau sebelum masa jabatan Gubernur Sultra Ali Mazi. Rencananya 3 mega proyek ini akan diresmikan Presiden Joko Widodo. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merencanakan peresmian 3 mega proyek pada akhir Agustus nanti. 3 proyek itu adalah Rumah Sakit Khusus Jantung, Pembuluh Darah dan Otak di Jalan Samratulangi, Kecamatan Kendari Barat. Jalan Poros Kendari ke kawasan wisata Pantai Toronipa di Kabupaten Konawe, dan Perpustakaan Modern di Jalan Sausau, Kecamatan Kadia. Rencananya Presiden Joko Widodo akan meresmikan langsung ketiga proyek besar tersebut. Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan hal ini setelah mengikuti apel bersama aparatur sipil negara di kantor gubernur Rabu pagi. Ali Mazi memastikan sebelum masa kepemimpinannya berakhir pada 5 September mendatang, ketiga proyek strategis nasional tersebut sudah diresmikan. Dalam waktu dekat ini, ya, di bulan Agustus, kan saya tanggal 5 September, masih ada waktu. Pada waktu ada kegiatan di Jakarta, saya sudah laporkan, Presiden mudah-mudahan dengan banyaknya kesibukannya, sudah siap hadir, tapi tentu kita lihat. Diketahui pembangunan Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14 km menghabiskan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk rumah sakit jantung mencapai 458 miliar rupiah dan perpustakaan modern sebesar 100 miliar rupiah. Dari Kendari, Febron Utameng, iNews memberitakan.